Ambosi kura-kura Brazil. Yuk. Nih, ayo Kakak Zahra. Ini kura-kura Brazilnya sini Kakak Zahra. Oh. Ada apa aja ya di kolamnya kura-kura ini? Ada batu. Ada batu. Kakak Zahra, mana kura-kuranya? Lagi tidur. Oh, kura-kura kalau lagi tidur gini ya dia ya. Oh, bergerak. Ini guys, kura-kura Brazilnya nih guys. Waktu itu kita beli. Ternyata aku dia makan. Yang paling aktif. Ngeliatin aku. Iya, ngeliatin Kakak Ara waktu itu. Kura-kuranya. Ternyata dia senang. Pengen dibeli. Akhirnya kita beli deh guys. Nah, ini kenapa? Ada setengah air, setengah nggak ada airnya. Karena kura-kura itu kan hidupnya di dua dunia ya. Di air dan juga di darat. Jadinya kalau misalkan pagi itu dia biar bisa naik di sini, biar bisa berjemur. Terus juga di sini ada air juga karena biar dia bisa istirahat. Dan juga kalau dia lagi panas cuacanya, dia bisa ke air. Kalau dia pagi-pagi dia bisa berjemur. Gitu guys. Bukan kayak gitu guys, ada lainnya air ini udah mama dong. Aku juga punya ikan dong. Nah iya, kemarin juga Kakak Zahra saya beli kura-kura juga, dia kemarin beli ikan cupang, tapi ikan cupangnya cuma satu. Jadi kita sekarang unboxing kura-kura aja ya guys. Nah motifnya ini kan gitu tuh, kura-kura beda-beda. Kalau kura-kura ini kura-kura laki-laki, dia motifnya lebih teratur. Terus ya, dia tuh bangun, dia tahu kalau di video ini kura-kuranya tuh. Nah kenapa di sini tempatinnya kura-kuranya, karena biar lebih besar aja, terus biar lebih terbuka, jadi dia biar bisa menghirup udara yang setiap hari bagus udaranya. Kalau di akuarium kan terlalu kecil guys, jadinya dipindahin ke sini biar dia bisa jalan ke sana sini gitu loh guys. Udah dulu ya guys unboxingnya, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe and comment. Bye bye. Dan juga jangan lupa di like ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.